Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya akan sharing lagi tentang pijat, yaitu bagaimana cara mengatasi sakit tulang pinggul dan sakit pinggang. Jadi apabila pinggul terasa nyeri, terasa kaku, dan tulang pinggul di persendiannya terasa sakit, coba teman-teman dengan memijat sendiri. Oke. Yang pertama, bagian yang perlu dipijat adalah di bagian punggung. Jadi, pertama-tama kita letakkan tangan di seputar punggung. Kita pijat-pijat sesampainya tangan, karena ini kalau mijat sendiri agak susah, jadi sesampainya tangan. Kita pijat jadi caranya dengan menekan otot-otot ke bisa dikatakan ke tulang ya, kita tekan-tekan ini sebatas kemampuan tangan kita untuk mencapai daerah pundak. Kita tekan-tekan ini. Kemudian masih di daerah pundak, kita cubit Mas. Jadi di daerah punggung kita cubit, kita remas. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya. Jadi apabila pinggang kita terasa pegal, terasa nyeri, kita bisa melakukan pijatan sendiri. Jadi kita mencoba menyembuhkan, minimal meringankan sakit di pinggang tanpa bantuan orang lain. Ya, semampunya kita menjangkau. Ini lumayan banyak, lumayan sampai ada bawah. Kita remas-remas, kita cubit-cubit. Kemudian kita pijat, kita tekan ke otot-ototnya, ke tulang. Oke.
Oke. Selanjutnya kita pijat titik tulang pinggul. Jadi titiknya di bawah mata kaki. Ini ada batas tulang ya, antara cekungan lagi. Ini ada cekungan. Kita pijat. Kita bisa pakai ibu jari, bisa pakai jari-jari yang tekuk. Kita tekan. Oke, itu saja tutorial pijat untuk kali ini. Bagi teman-teman yang masih ingin tahu banyak masalah pijat, yang ingin sehat tanpa obat, bisa pantau terus video-video dari kami. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, karena saya akan memposting video-video seputar pijat. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.